jangan dilihat dulu. Jangan dilihat dulu. Hanya cuma mau lihat dilihat doang. Sedangkan Ces. Udah dan. Ya. Inilah pembalap masa kita. Abis biar enak Ces, pakai komentar. Komentar lu enggak bagus, Ces. Inilah pembalap kita, woy. Abang Maruli sedang dalam kecepatan penuh. Tidak. Sambil mendekat, terus mendekat, saudara-saudara. Inilah estafa yang paling pertama, lap pertama yang akan dimasuki memasukinya. Dah, jangan-jangan pas itu udah lap sudah. Pas off. Ya, ini lap kedua memasuki. Nah, terus dah. Nah, inilah abang tampak jelas sekali. Ini pembalap kita bincang-bincang dulu dengan pembalap kita. Ayo. Ya, mari kita bincang-bincang dulu dengan pembalap kita. Sebetulnya ini cukup memadai untuk maju. Bertanding di balap Formula 1. Kebetulan pada saat ini kondisi keadaan Sentul masih dalam tahap pembangunan, jadi saya pikir saya belum berani full sprint habis untuk di dalam sirkuit ini. Tapi saya harapkan untuk beberapa bulan kemudian saya akan turun di balap Formula 1, saya akan bertemu dengan seperti Ayrton Senna, Arin Bahar, Michael Vijay, dan para rekan lain yang sekarang mungkin lagi ada pertandingan di sirkuit Brasil. Oke, sampai jumpa. Saya akan ketemu Anda lagi lain kali. Semoga Anda bisa menonton saya, menyaksikan pertandingan saya di sirkuit Sentul nanti bulan Juni. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Ces. Dah. Kepada dukungan di bulan sebelumnya, teknisi saya saudara Basir beserta Dondan dan manajer saya saudara Amir akan tetap sampai. Oke, baik, kita lihat pertunjukan saya yang berikutnya. Tampaknya kau tuh sire. Pak, enggak tahu. Mati udah. Oke, Ces. Yang sekarang kalau udah laju udah deketin terus dah. Hati-hati. Lama emang begini nih. Ya ilah, lap terakhir yang diambil tikungannya. Saudara-saudara lihat ya, saudara-saudara yang ambil tikungan. Habis. Ah, oh, udah. Coba nanti sir, Bondan lu cek lagi ya. Turbonya suka tersendat-sendat jalannya. Oh iya iya. Tahu kamu ini gimana sih selaku mekanis ADC? Waduh. Coba. Ah ya ini, saya selaku manajer dan ini cadangan bagaimana ini pakai begini, Pak? Aduh. Mungkin pembelian mobilnya. Pak ya. Mobilnya udah canggih, Pak. Waduh, ini bagaimana ini, Pak? Tapi tikungan tadi udah bagus ya? Tikungan udah bagus itu, Pak. Udah memadai lah. Gak malu-malukan sebagai saya promotor Anda dalam pembalapan ini Formula 1. Terima kasih, Pak. Mungkin ini navigatornya sama mekanisnya ini kurang ajar ini mungkin. Gimana sih, Mas Basir ini kok? Aduh. Coba yuk, ini lagi lah, Kastra lagi, minta satu lagi lah. Kalau saya terus aja, kalau saya bertanding pakai mesin kayak gini saya nggak sanggup nih. Coba deh, Mas ikut saya deh, biar coba ininya deh. Biar rasain ya. Biar, bentar Pak ya, saya ajak Mas Basir. Ya. Silakan. Ini mekanisnya emang kudu kasih pelajaran. Halo, nanti Pak Amir sama Mas Bondan dilihat ya. Sama di mati kan. Masih kurang ini kayaknya, kalau lebih baik diganti aja, Pak. Iya deh. Kayaknya nih tikungannya agak kurang cepet. Iya, saya coba sekali.
Ya maklum aja Pak, ini bis bagaimana Pak ya? Mobil kami yang paling terunggul. Jadi saya selaku manajer menegurnya dan supaya ikut dalam tahu menghitung dalam hitungan-hitungan trek-trek dan tikungan-tikungannya Pak. Lihat apa ya? Kita saksikan bersama-sama Pak ya. Ini ada kekurangannya Pak. Dia masih gatal apa banget coba. Buang Pak. Coba ambil kabin kayak begini abis ini. Ambil di kongsi dan. Wih gila pengen ngangkat begitu Mac. Ya itulah trek yang paling tercanggih dan saya selaku manajer puas sekali. Hey, saya selaku manajer puas sekali puas. Bas. Ini udah tadi saya lihat Pak. Mas Basir udah tahu yang mana Mas Basir ya? Mas Basir udah tahu mana ya? Udah tahu. Buat diancol ntar ya. Itu manipul kabulatornya diganti. Jadi kita ganti aja ya. Iya. Itu minggu akan datang saya nggak malu-maluin Pak Mas ya. Mas Basir kita malu-maluin Pak Anies sebagai. Iya. Juga kandungan Cez. Iya. Oh ya. Rupanya mekanisnya terlalu personal. Oke. Gak apa-apa ya. Oke Pak. So dulu Pak. Aduh. Atau Pak Mamir mau itu mau coba. Oh jangan dah cukup bukan apa Pak kurang ya jadi kita sampai ketemu minggu depan ya, ya. Guys terima kasih sampai jumpa minggu depan masih ada dan masih dong lu di sana ganti nih satu sosok ya. Manajer salah satu manajer orang kedua Kodeko nih sedang memasuki ini dia salah satu manajer kita yang tadi mau nyeping. Inilah dia tampak. Dia akan memasuki daerah mobil balap kita. Ya.